Assalamualaikum. Suaranya belum terdengar, dokter. Suaranya belum kedengeran? Ya, sudah sekarang. Cek, cek. Udah jelas? Jelas, Oh iya. jelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kita mulai sedikit terlambat, berarti nanti kita lebihkan sedikit ya waktunya selama kurang lebih 20 menit. Akan mendengarkan sebuah materi dari Mbak Mila ya, yang berjudul tentang Amazing Public Speaking ya Mbak. Ya, jadi bagaimana caranya supaya lebih percaya diri untuk tampil di depan orang lain. Nah, Mbak, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja saya sampaikan kepada Mbak Mila, ya, mungkin sekalian perkenalkan dirinya dulu, Mbak. Begitu, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saat kita terjatuh, saat kita harus bangkit saat kita terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mila dimanapun berada di sore hari ini, Mila ingin berbagi tentang dunia public speaking gitu ya. Karena kalau sehari-hari secara background Mila alumni dari komunikasi dan penyiaran Islam dari salah satu kampus Islam negeri di Provinsi Lampung, dan saat ini Mila ditugaskan sebagai tim humas Yayasan Darul Ilmi Bandar Lampung. Jadi sehari-hari di dunia pelayanan eksternal dan juga dunia desain grafis. Ini selama 20 menit ke depan Mila akan menyampaikan tentang dunia public speaking. Kalau di sini Mbak Fatin tentu sudah tidak asing dan bahkan menjadi ahlinya di dunia public speaking ya. Jadi mohon izin Mbak Fatin dan juga kawan-kawan semua sharing tentang public speaking. Kalau kita bisa mencerna dari namanya public speaking, sebetulnya itu adalah proses berbicara di depan umum. Bahasa singkatnya yang bisa kita pahami secara mendasar adalah tadi, bagaimana cara kita atau seni berbicara di depan umum. Nah, tentu di 2.500 tahun yang lalu gitu ya, apa namanya, public speaking ini hanya digunakan atau memiliki fungsinya hanya dua saja gitu ya. Bahkan orang-orang menyebutnya sebagai pidato, dan pidato itu biasanya dilakukan oleh dua tempat atau dua hal. Pertama, pidato itu dilakukan sebagai bagian dari kewajiban sebagai warga negara, atau dalam hal ini adalah pemangku kebijakan ataupun orang-orang yang bergelut di dunia legislatif. Kemudian yang kedua, pidato ini juga dilakukan biasanya untuk apa namanya, sebagai seorang pengadilan gitu, dan itu membutuhkan skill komunikasi yang efektif dan juga bagus begitu. Dan kemudian kita tahu beberapa tokoh di dunia public speaking, kalau kita lihat menurut apa namanya, di zaman Plato gitu ya, di tahun 427 sampai ke 347 sebelum Masehi, sampai kepada Aristoteles di 384 sampai 327 ya, mereka tokoh-tokoh ini mengajarkan kepada murid-muridnya tentang satu hal, yaitu tentang filsafat retorika. Jadi seni berbicara di depan umum, kalau bahasa sekarang yang kita kenal sebagai public speaking. Nah, lalu kita tahu unsur-unsur pidato menurut Aristoteles ini setidaknya memiliki tiga hal. Yang pertama itu etos ya, atau kredibilitas. Jadi ada sikap sifat kredibilitas dalamnya. Kemudian saat berbicara atau pidato itu dilakukan harus masuk logika atau logos ya. Bisa masuk logika, dicerna oleh akal. Kemudian ada emosional. Jadi untuk mempengaruhi, dan kalau kita tahu tokoh-tokoh di Indonesia, Bung Karno, Bung Hatta, dan berbagai pahlawan-pahlawan Indonesia, mereka tidak luput dari kemampuannya dalam berdiplomasi, berkomunikasi, atau berpidato gitu ya. Kemudian
Kita harus tahu nih Mbak Fatin ya, sebetulnya tantangan seseorang berbicara itu karena apa sih gitu. Atau seseorang berbicara, berani berbicara karena kenapa gitu ya. Setidaknya ada beberapa hal. Nah, empat hal sih setidaknya yang menjadikan kenapa orang itu mau berbicara di depan umum. Yang pertama, yaitu karena berani ya. Nah, biasanya orang-orang yang berani dalam satu forum berbicara itu ya untuk menguji saya mau berani ah, misal dalam satu forum di perkumpulan mahasiswa berbagai kampus ada seminar terus ada narasumbernya. Nah, kita ingin menguji dengan bertanya tadi. Jadi ya, seseorang itu bertanya karena ingin belajar untuk berani. Kemudian yang kedua, tentu seseorang itu bisa dan mau berbicara di depan umum karena ada sikap antusias. Jadi si narasumber menyampaikan materi dan kemudian audiensnya bersemangat dan feedback dari tadi antusiasme tadi beliau kemudian memberikan atensinya, bertanya atau menanggapi. Yang ketiga, yang kemudian menjadikan orang itu berbicara adalah karena ingat satu hal. Misal saat narasumber bertanya, siapa di sini yang pernah pergi ke satu tempat, kemudian apa hal yang bisa dibagikan? Nah, itu bisa juga karena saya ingat hal itu, jadi saya bisa menjawab. Kemudian yang terakhir, karena melakukan. Contoh, kalau kita di forum-forum atau di Zoom begitu ya, silakan ada tidak peserta di sini yang pernah membuat apa namanya tutorial tentang memasak misalkan tentang memasak daun sawi gitu ya. Nah, di peserta ada yang pernah melakukan nih. Jadi karena saya sudah melakukan, jadi saya mau sharing juga gitu. Karena diberikan kesempatan untuk opening misalnya didengarkan banyak orang. Nah, kemudian Mbak Fatin, tentu dalam berbicara tadi kita harus mengetahui dan ini banyak orang tidak mengerti akan kesalahan-kesalahan umum dalam berbicara. Nah, kira-kira apa? Ada lima hal kesalahan kita saat kita berbicara di depan umum dan kadang kita nggak sadar. Pertama, seseorang berbicara tapi isunya nggak jelas. Temanya apa, tapi yang diangkat isunya apa. Kemudian, yang kedua, nada suara yang monoton gitu ya. Lagi misalkan ngisi seminar dunia kesehatan, tapi suaranya atau nada yang digunakan itu nada muhasabah. Ya, semacam renungan gitu ya. Kemudian didukung dengan instrumen yang menyedihkan juga Mbak Fatin. Justru peserta ini apa sih, seminar kesehatan atau renungan gitu ya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kemudian di sini mimik wajah yang datar gitu ya. Pernah mungkin kita melihat atau kita pernah jadi praktisinya gitu ya. Saat berbicara mukanya datar aja gitu ya, nggak ada senyum. Malah apa namanya menyeramkan gitu ya, nggak ada perubahan mimik wajah di sana, apakah lagi senang bahagia atau lagi ya biasa aja gitu ya. Terakhir tentu tidak menggunakan bahasa tubuh. Nah, ternyata bahasa tubuh itu juga mempengaruhi bagaimana performa kita saat tampil di depan umum. Nah, gunakan bahasa, kalau ini kan tidak bisa terlihat ya, biasanya kalau ciri orang yang tertutup itu tangannya mengepal gini aja ya. Itu ciri orang yang tertutup. Nah, bagi seorang motivator, trainer, atau saat kita ingin melihat seseorang itu terbuka atau tidak, lihat saja tangannya. Kalau tangannya terbuka, berarti dia membuka dirinya untuk bisa menerima orang lain. Tapi kalau dia, apalagi kalau begini ya, Mbak Fatin ya, begini terus berarti memang ya yaudahlah, gue nggak butuh apa yang lo jelasin gitu. Nah, kita bisa melihat kalau misalkan audiensnya begitu, nah kita sebagai narasumber harus tahu nih apa, kenali audiens kita seperti apa. Nah, terus juga kita harus mengetahui gimana sih cara orang-orang sukses yang bisa belajar dan juga tampil di depan umum tanpa adanya grogi atau hal-hal lain begitu ya. Nah, tipsnya adalah kalau kita bisa mengambil dari orang-orang sukses yang bisa menjadi rujukan buat kita belajar public speaking. Pertama, kalau kemudian dikritkan, Mila singkat menjadi 5B. Tapi bukan 5B-nya ibu profesional ya. 5B-nya itu adalah B. Belajar dari pengalaman diri sendiri. Nah, Mila punya pengalaman saat Mila masuk ke dunia kampus 2013 ya. Mila dari presentasi pertama, ingat sekali di hari Jumat, itu pelajaran
waktu itu presentasi dan Mila ditugaskan sebagai moderator. Karena Mila sekolahnya di kampung, Mbak Fatin, dan di kampung Mila dalam proses pembelajarannya itu tidak pernah diajarkan untuk presentasi secara formal begitu ya. Jadi saat Mila memandu presentasi itu, satu hanya mengucapkan salam, yang kedua Mila cuma menyebutkan, mari teman-teman kita mulai diskusinya, nah, presentasinya. Serentak 41 siswa di kelas KPIA itu tertawa semua ya, karena hampir dari mereka itu adalah orang-orang Bandar Lampung atau orang-orang kota yang sedang di dunia apa namanya perkotaan. Sedangkan Mila pada waktu itu dari kampung tiba-tiba merantau ke Bandar Lampung dan nggak tahu gimana cara presentasinya itu. Jadi Mila diketawain oleh 41 orang itu dan gurunya sampai menggebrak meja karena semua orang tertawa. Pada saat itu apa yang Mila lakukan? Dia hanya menunduk dan ya mukanya merah, kemudian sedikit demi sedikit meneteskan air mata gitu. Dan kemudian ibunya bilang, dosennya, silakan dimulai lagi Mbak katanya. Tapi Mila pada waktu itu udah nggak bisa lagi, pasti malu, bener nggak sih? Kemudian juga udah nggak karuan lah, pingin nangis, mau keluar juga, tapi nggak enak nanti kumaha gitu ya, karena teman-teman presentasi di kelompoknya. Akhirnya Mila selama 2 jam itu cuman duduk, diem, nunduk di depan teman-teman. Terus digantikan MC-nya dengan yang lain. Pada saat itu Mila curhat dengan kakak tingkat gitu ya, kebetulan perempuan, dan Mila menyampaikan, Mbak, saya ini diketawain sekelas, saya malu Mbak untuk sekolah lagi gitu, untuk berangkat kuliah lagi. Terus disemangatin sama mbaknya, nggak boleh gitu deh, semua orang butuh proses. Hari ini mungkin kamu ditertawakan, tapi nanti kamu akan jadi teladan. Itu yang kemudian, mungkin nggak sih aku bisa. Sampai pada akhirnya selama 1 bulan, Mila itu diajarkan oleh mbak tersebut hanya untuk pembukaan, Mbak Fatin. Apa? Untuk menghafal alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin dan bla bla blanya itu butuh waktu 1 bulan untuk Mila belajar. Sampai pada akhirnya Mila ikut organisasi, Mila belajar tuh jadi MC. Cuman walaupun jadi panitia nganter aqua ke depan gitu ya, tapi jalannya itu dilatih untuk percaya diri sebagainya. Sampai kemudian ya alhamdulillah ikut belajar public speaking di online maupun secara offline. Semua butuh belajar dan Mila belajar dari diri sendiri. Hari ini oke, saya nggak bisa, tapi saya akan berpacu belajar, belajar, dan belajar. Kemudian B yang kedua Mbak Fatin adalah belajar dari pengalaman orang lain. Nah, saat Mila bertanya, gimana sih Mbak kalau kita nggak, supaya nggak grogi di depan umum itu? Nah, biasanya Mila secara umum bertanya ke orang itu, ada yang kemudian megang alat tulis gitu ya, nah, digoyang-goyang gitu ya, supaya dia groginya tersalurkan kepada yang lain, atau juga membaca doa Allahumma yasir wala tu'asir. Nah, pada waktu itu Mila dikasih tahu, jadi Mila selalu amalkan Allahumma yasir wala tu'asir, Allahumma yasir wala tu'asir. Alhamdulillah itu kemudian sambil didukung dengan pemahaman kita yang bagus, kemudian pemaknaan kita terhadap materi, penguasaannya juga diperdalam gitu ya. Kemudian yang ketiga, B yang ketiga adalah berbicara di depan cermin. Nah, kayak orang gila memang betul Mbak, saya belajar public speaking di dunia kuliah ya, 2013, itu kadang-kadang Mila belajar karena mimpinya dulu gitu ya, ingin menjadi lulusan terbaik universitas, tapi juga tidak tercapai, hanya di fakultas saja gitu ya. Alhamdulillah itu tercapai ya. Mahasiswa terbaik Universitas Islam Raden Intan Lampung, angkatan 2013, Ananda Jamilah, putri dari Bapak Jalaluddin dan Masuro. Itu selalu tertanam, dan itu teh walaupun suaranya cempreng gitu ya, tapi setidak-tidaknya alam bawah sadar tuh kayak gitu. Dan ternyata ya itu bisa kemudian menambah kita ya lebih percaya diri. Terus juga kita sering ngomong, nggak apa-apa kamu dari kampung, tapi kamu hebat kok, kamu berani, kamu menjaga, kamu juga santun. Itu selalu disampaikan lewat cermin. Kemudian yang keempat, berbicara saat berkendaraan. Nah, dulu Mila belum punya motor ya, jadi suka pakai sepeda Mbak Fatin. Dan pada waktu tahun kedua, Mila sudah ngajar di TPA. Jarak dari kontrakan ke TPA itu ya 15 menit, 20 menit lah. Jadi di jalan Mila sambil ngomong, sambil ngoceh-ngoceh aja lah gitu. Ketika ada satu materi yang Mila pahami, ya Mila
teman-teman semua gitu. Memang mimpinya ingin jadi seorang motivator Mbak Fatin gitu ya, motivator muslimah. Jadi gimana caranya saya juga harus meningkatkan kapasitas diri di dunia public speaking gitu ya. Dan itu alhamdulillah juga masih terus belajar. Kemudian terakhir B yang terakhir adalah berbicara pada setiap kesempatan gitu ya. Jadi ketika ada kajian, Mila bertanya ya dalam rangka satu bertanya tentang hal yang ingin ditanyakan, dua melatih keberanian gitu ya. Kalau ada di forum-forum, tentu Mbak Fatin kalau boleh tanya nih, pertama kali Mbak Fatin berbicara di depan umum, apa perasaannya? Kira-kira yang dirasakan kalau Deg-degan, deg-degan, gemeter, panas dingin, keringet dingin. ya benar sekali ya. Ya mayoritas gitu ya, dan ini berdasarkan data survei di lembaga di Amerika. Jadi 30 ribu karyawan yang kemudian disurvei bagaimana kemampuan dia dalam berbicara, ternyata hal yang paling mendasar seseorang itu tidak mau berbicara atau yang dirasakan saat berbicara di depan umum adalah karena rasa takut yang berlebihan. Ya, kalau menguasai materi mungkin bisa. Tapi saat dia tidak bisa menguasai atau bersahabat dengan rasa takutnya itu, maka membuyarkan semua konsep yang sudah dibuatnya. Nah, kita bagaimana? Berarti kalau kita tahu nih ternyata berdasarkan data, rasa takut yang berlebihan bisa membuyarkan saat kita tampil di depan. Maka perlu kita minimal.